Sabtu 6 April grebek lagi mandiri mobil dan ditemani langsung sama si kuning ceria Bang John. Bapak kabar Bokta? Luar biasa ya, semangat terus Bang John. Harus semangat. Habis buka puasa udah keisi perutnya, matanya juga udah cerah, we ngonten sama cewek berambut pirang. Jadi makin siap cerah. Di nego ya. Makin terang. Udah cerah ya, siap di nego ya. Iya, tadi kan apa harga ketupat. Nah, ya. Harga ketupat jangan spesial pakai opor. Oke. Spesial pakai opor ayam. Oke. Okay. Kalau ketupat doang enggak ada opor ayamnya enggak enak. Nah. Yeah. Sebelum mandiri mobil libur lebaran. Iya, nah, betul. Kita kasih informasi nih teman-teman ya. Iya. Nah, buat Bapak Ibu yang masih mau cari-cari mobil bisa mampir di Mandiri Mobil. Alamat. Alamat Jalan Raya Sukahati nomor 102 Karadenan Cibinong Bogor. Okay. Kalau pakai kendaraan mobil aksesnya keluar sirkuit Sentul aja. Nah, atau janjian langsung dengan Bang John di nomor handphone 0857-1987-9112. Nah, seperti biasa kita cantumkan di atas video. Nah, Bang John, buat Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali nih nonton, keuntungannya ya, beli mobil di Mandiri Mobil. Benefitnya ya, kita mobil yang keluar dijual itu yang siap pakai, masuk jadi stok itu udah lolos inspeksi laka, lolos inspeksi banjir, lolos inspeksi mesin yang bermasalah. Surat-surat ready, terscreening di awal, bayar lunas, surat kita keluarin. Aman, gitu. Ya. Terus kemudian mobil sini bicara dirapihin, dipoles, di wax, dan oli diganti baru, di tune up juga semua. Oli ganti baru, wah mantul tuh. Ya. Tinggal isi bensin, jangan lupa. Tinggal ya. Pakai, tinggal isi bensin sama itol aja. Oke. Dan buat Bapak Ibu ya hari ini nih Bang John, Brenda bingung masuk ke Mandiri Mobil. Bingung kenapa? Ini stok kepada kemana nih Bang John? Kita main bola aja di sini nih. Tuh, biasanya mobil semua ya kan? Ya kosong ya. Ya kan? Ah, main raket juga bisa nih teman-teman ya. Oke, jadi kalau dibaca komentarnya mahal-mahal tapi rame juga, artinya memang berkualitas ya di sini ya. Ya mahal itu kan relatif teman-teman. Ada harga, ada kualitas ya. Jadi kalau misalnya selisih 2 juta, 3 juta dari misalnya harga yang lain gitu kan. Kenapa enggak beli yang udah siap pakai gitu kan. Dan yang pastinya sih saya kalau head to head membandingkan harga itu tidak kompetitif lah bagi saya pedagang, ya kan? Yang pasti bagi konsumen harus smart buying. Sebelum membeli harus kritis, harus smart. Dipikirkan dulu, mobil yang siap pakai, mobil yang jual apa adanya, mobil atau yang semi apa adanya, ya itu tinggal dipilih aja, pilih dari konsumen. Buktinya alhamdulillah. Betul. Gitu. Nah, buat Bapak kalau yang komen mahal, mobil, ya? Kan, kalau yang komen mahal gini aja, Bang John sih nggak baper. Biarin aja lah. Rezeki mah gak kemana ya. Rezeki gak kemana. Oke. Jadi buat Bapak Ibu nih ya, khususnya yang mencari-cari mobil bekas. Ya. Kalau saran dari Okta ya, ya. Teman-teman boleh cek dulu. Apalagi yang awam dengan ya. Mesin. Boleh ya bawa montir. Bawa montir. Mekanik. Bawa teknisi. Bawa Betul. Inspektor. Bawa ponakan. Bawa mertua. boleh dah bawa. Oke. Dan yang pastinya juga pastikan aman ya Bang Yunya, bukan bekas tabrak atau bekas banjir? Nggak ada. Dokumen gitu ready, kan? Tersedia di awal kalau udah bayar lunas. Nah, kemudian kita melayani penjualan itu di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa kita menggunakan ekspedisi laut. Oke, tinggal negosiasi nanti. Ya, harga berapa? Di luar ongkir, betul. Oke, kalau gitu kita langsung gas unit dari unit pertama ini, ya? Udah sore nih, sadis gak nih, cewek pirang nih, nawarnya nih. Ya, sadis-sadis harga ketupat lah ya. Eh, saya punya mobil enak nih. Asik. Mobil Avega Sedan. Yes. Avega Sedan. Nah, ini harga-harga ramah nih ya. Yes. Oke, ada Avega nih teman-teman. Teman-teman, kita punya mobil sedan. Hyundai Avega tipe GX, transmisinya Matic. Oke. Tahun 2007. Pajaknya juga nanti hidup. Ini mobil masih bahan. Tapi nanti mau saya cat ulang lagi, tipis-tipis semuanya jadi rapih, ganteng. Pokoknya asik. Mobil kita bikin pangling lah, kita bikin kaget lah. Jadi mulus cakep. Rapi ya? Yes. Oke, pajak gimana? Pajak nanti terima hidup. Terima hidup, ya. Oli baru nih di mobil. Oli baru. Asik, siap pakai teman-teman. AC-nya dingin, kaki-kaki nanti aman. Terus juga dalaman juga nanti kita rapihin. Ini kan dibungkus pakai sarung jok, insya Allah interiornya bersih lagi, orisinil lagi. Asik. Bang John, ya. Harga berapa nih? Langsung kita tembak harga ketupat lebaran yuk. 49 juta. 49 juta? Ya. Oke, langsung jadiin aja Bang John. 32 ya? 32 belum.
Boleh kali. Di bawah 40 konsepnya belum ketemu banget. Ayolah, jangan di konsep. Nanti mobilnya Allah. Terima mulus teman-teman. Yang beralih dari motor ke mobil, silakan mau coba mobil pertama. Ah, berarti kasih harga motor Bang Jon ya. Kan TCF baru tuh di 30-an. 40. Ah, yuk. 7 lah gas. Jangan lah. 7. Matic loh ini, Mbak. 2.000 doang. Ya. Ayolah. Matic. Ya, ya Bang Jon pajak belum. Hidup ya. Belum, 30-an belum. Hah? Hah? Yuk, yuk. Belum, belum dijual. Udahlah, 38 deh. Belum ketemu, belum ketemu. Ayolah. Belum ketemu. Udah pasin deh rezeki berkah Ramadan nih malam-malam nih. Berapa? Ya. 39. 39 masih di bawah 40 itu, iya, mah. Iya, yuk, yuk. Paling 45.500. Bang Jon. Terakhir gas. Kita gas aja ini ya. Ngaleng, masih ngaleng. Yuk. Harga ketupat lo lebaran ya, 40 bulan. 40 belum ketemu di mobil. Katanya gak boleh di bawah 40. Ya. Nah, 40 pas aja. Udah konsepnya 44.500 guys. 44.500. Dan 44 merapat dah. Rapat. Bungkus langsung jadiin teman-teman. Ini punya APV juga dari depan yuk. Oke, Suzuki APV tahun berapa? Ini kita obral lagi aja. Asik. Ini mobil lagi mau antrian poles teman-teman. APV tahun muda 2012, tipenya GL, transmisi manual. Mobil ini nanti terima mulus, rapi, cakep. Minusnya pajak 2 kali tidak diblokir. Estimasi berdiri pajak berapa Bang Jon? Pajak itu sekitar 7 juta, 6 jutaan. 7 jutaan. Oke, pajak 2 kali apa adanya. Siap pakai, siap ya pakai. Kondisi di lapas berapa nih? Kita kasih di 78. 78? 2012. 2012, GL ya? GL. Wah, pala 6 aja lah ya. Pala 6 berapa? 6. 60. Aidin wal faidin, selamat hari lebaran. Mari bersalam salaman, sambil mengucapkan salam. Teman-teman, kita kedatangan spesial ini, ya, spesial ini. Kondang nih ya. Ini Bang Valente. Channel dan Wilayan ya. Betul. Ya, semoga Kak Okta semakin semangat. Amin. Kasih informasi mobil-mobil murah ke penonton Okta Auto Channel. Betul. Dan kita doain juga ya, sayang sama ya. Sehat-sehat juga buat Wilayan sama Bang Dival Pahri. Amin. Semoga Bang Jon semakin umur. Terima kasih. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Kita berlebaran bersama keluarga. Pantun, siapin pantun ente. Makasih Om Wayan. Ya. Oke. Sekalian pamit dulu ya. Pamit. Oke. Hati-hati. Lanjut ya. Thank you. Thank you. Mas Angga, Mas Kameramen. Semangat. Jangan sampai kena infus. Lanjut. Bye-bye. Bye-bye. Oke. Lanjutin jadi lagi. Karena harga lebaran sudah didatangkan berkondang, jadi 60 aja. Ayo. 73 paling, Mbak. Janganlah, Bang Jon. Kurangin goceng aja. Asik, yuk. Ini murah ini. Yuk, yuk. Murah. Jangan, itu hancur banget kalau 60-an. 68 hancurin pasar, yuk. 68 hancurin pasar ya, yuk. 68. 68 2012 gimana enggak hancur ya pasar ya? Jangan, Mbak. Ayolah, ini aja lah. Channel Okta screenshot 70. 70. Udah, jual, jual. 69.500 jual bungkus. Gila nih. Oke. Okay. Pasar APV dihancurin. Ini laku, Mbak. Highlight-nya. Ini sudah laku. Iya. Barang langka tuh teman-teman. Ya. Tapi masih ada ini kok. Ya. Ada. Kita Verosa, punya Verosa tipe SE 1600cc, tahunnya 95, pajaknya hidup, nopol jet Tasik Jawa Barat, teman-teman. Dalaman interior original, part-partnya juga lampu-lampunya masih bahan ori, dan ini enak semuanya bahannya, bahan enak bukan bahan pikiran. Asik. Enggak boleh bahan pikiran ya. Bahan enak siap pakai, siap pakai. Lepas berapa? Kita jual di 49 juta lah. 49. Kemarin di bawah gocap. Kandas berapa ya 49? Kayaknya kemarin 35 ya? Kemarin kandasnya itu di 45. Wah inget dia. Nah, 45. Oh, 45. Iya. Jadi hari ini 39 ya? Kurangin gope 44.500. Enggak kurangin goceng. Jangan, jangan. jangan kurangin goceng. Benar. Bang Jon itu kalau nyari Verosa itu harus kayak gini. Harus mulus, harus cakep. Kalau Verosa yang banyak itu udah. Bang Jon. Bukan sembarang kaleng-kaleng. Bukan sembarang kaleng-kaleng ini. 40 aja lah yuk. Enggak ketemu, Mbak. Enggak ketemu. Nah, kita temuin. 44.500 sudah kita kandasin aja. 43 merapat kandas. Jangan, Mbak, jangan. Yuk, 43. Jangan, Mbak. Jangan, Mbak. Jangan, Mbak. Buat beli ketupat. 44.500 benar. Mobil cakep, nih, murah nih. Buat beli ayam sama daging nih. Iya, benar. Yuk.
Kita buka hari Lebaran itu tanggal 15, teman-teman, hari keempat setelah Lebaran. Jadi 43 juta. 44. Hari keempat 3 kopek ya. 44. Sikat, 3 kopek teman-teman. Yang ini Bang John. Harus dijebak dulu aja ngobrol ya, baru salaman. 43.500, lihat unit teman-teman. Guys, kita yang punya ini berikutnya Honda Jazz IDSi. Transmisi dia Matic tahun 2007. Nopol F Bogor, pajaknya hidup guys. Dalaman interior ori, kilometer 100 ribuan. Terus kemudian ban-bannya masih layar, peleknya juga cukup baik. Dan ini birunya masih seger banget teman-teman. Ya, dan Mandiri Mobil terkenal peternak jazz nih teman-teman ya. Oke, dilepas berapa nih Bang John? Ini 87. 2007 IDSi Matic 80? Yes, 87. Oke. Kita mindsetnya di angka 70 ya. 70 belum ketemu kalau jazz. Pasaran jazz itu memang masih cakep lah. Iya, ya, masih pasaran masih 80-an ya. Nah, ini 70. 85 kurangin 2000. Kurangin 2000. Iya, 85. Ayolah harga lebaran yuk buat beli baju lebaran nih. Iya. Bang berapa duit? Hah? 75, gas yuk. 75 belum, Mbak. Mbak harus samain konsepnya di atas 80. Di atas 80. Yes. 80 pas berangkat. Yuk. Di atas 80, 80 pas. Kalau di atas 80 berarti tuh ada ujungnya. Di depan ujung. 8 ada ujung, bukan 0. 80. Ayolah. 84 ya. Hah? 84 aja. Khusus 83. Netizen Okta ada. Teman-teman. Ini mobil ini kita spill lagi. Oke. Ini masih ada, kita obral lagi aja. Oke. Yang pengen punya mobil Matic, ya kan? Tahun 2012 namanya Sirion, Daihatsu Sirion Matic 2012, pajak lewat satu kali, kilometer 140.000, dalemannya original, warnanya purple sesuai dengan surat-surat. Pokoknya mobil aman, AC dingin, tinggal pakai aja. 80 diskon lagi 2.78. Oke, langsung diskon 2.78, platnya B Bekasi. B Bekasi. 70 jadi yuk. 70 belum? Yuk. Harga terakhir kandasin aja 77 supaya kita bisa belanja lagi yang lain. Angka kembar ya 77. Iya, 77. 75 berangkat 77. Bungkus. Yang ini Bang. Yang ini modalnya saya sebutin. Waduh. 91.500 modal saya. Vios G manual 2012, pajaknya kelewat satu kali, warna hitam. Oke. Okay. Bukan mantan taksi, dalemannya rapi, pakai sarung jok, kilometer 160.000, total pajaknya 2,7 juta. Modalnya 91.500. Wow, langsung buka-bukaan ya. Teman-teman, jual modal serius datang dilepas ya. Dilepas. Bungkus. Asik. Yang ini Bang John. Ini kita punya Honda Civic FB2, transmisi Matic 2,0 cc. Oke. Tahunnya dia 2014. 2014. Kilometernya dia 140, dalaman pakai kulit, elektriknya semuanya bagus. AC-nya dingin, power steering-nya enak, ban juga masih cakep, pelek original. Nopol B Jakarta Barat. Pajak bulan kemarin, Mbak, bulan 3. Kelewat. Sekali aja ya. Pajak berapa, Bang John? Pajak dia sekitar 4 juta. Berapa dilepas? Apa adanya pajak sekali? Kita 180 datang ke sini. 180, ya. 170 merapat boleh? 178, kurangin 2000 lagi. Channel Bokta aja ini. 178 kali ya? Jangan, channel Bokta aja ini. Saya langsung buka-bukaan aja, 100, harga promo, ketupat. 178? Hah? 8. 178, 174, yuk. 176 aja udah, 2000 lagi saya kandasin. Ketemu di tengah, merapat, ya, bungkus. Dua mobil ganteng, BMW. Ini 318i, okay. E46, tahun 2001, transmisi dia Matic. Yes. Kuncinya ada tiga, buku-buku lengkap. Full set. Full set, dalemannya blue roof, fabric, Nopolnya Z Tasik Jawa Barat, pajaknya hidup. Kilometer dia tahun 2001, 150.000 asli. Wih, masih iya. Cakep guys. Gardannya udah saya perbaikin bagus, AC-nya udah saya perbaikin dingin. Tinggal pakai aja, tenaga masih oke. Dan masih tampilan ganteng, makanya yang bule originalnya ini nggak saya cat lagi, karena ini banyak orinya mobil. Bang John. Iya. Siap digas pajak hidup. Siap digas pajak istimewa. Hidup. Istimewa. Full set. Full set. Berapa dilepas? 99 juta. 99 angka kembar. 88 aja yuk. 88 nggak ada sih 10 juta, belum. Iya, yuk. Kita kurangin yang ini, 97. Kurangin 2. 97. Dari tadi kurangin 2 ya? Iya. Kurangin 10 kali, kek. Kurang 10 terlalu banyak. Promo lebaran. Saya buka tipis-tipis aja. Bunganya, ayo Bang John. Ayo, yuk. 97 ya? Jangan. Tinggal pilih ini. 88 yuk. Kepala 8 belum ketemu ya? 89. 95 gas. 90 berangkat yuk. 90 jangan Mbak. Tambahin di atas 90 ya. Ayo. Nah, 91 merapat. Di atas 90 ya. Asik. Yang ini? Guys, ini kita punya 2002. Tipenya 325i. Transmisi dia Matic. Peleknya pakai ring 17. Pajak dia satu kali teman-teman. Dalemannya warna beige, kuning, kulit. Setirnya juga bagus. Oke.
Oke, plat B Tangerang nih. B Tangerang, pajaknya satu kali aja. Satu kali, sama kayak yang tadi. Iya. Yeah. Estimasi di 2, 3 ya? 3 jutaan ada? 2 juta. 2 jutaan malahan ya. Hmm. Ini lebih ganteng juga. Ini kan juga. Lebih mudaan nih. Lebih mudaan dan CC-nya juga lebih besar. Tipenya di atas yang 318. Oke. Okay. Mobil sport yang enak, BMW ini sedan enak itu saya selalu merekomendasikan ambil yang E46 gitu. Karena selera saya E46. Jadi nggak rewel, nggak ringkih. Enak perawatannya. Nah. Dan teman sama ini harganya? Sama. Sama. Meskipun lebih mudahan ya? Ya, 97. 97? Mm. 90 aja. 95 gas ini. Spesial yang. Spesial buat Okta nih. Berapa? 94. Ya, gas. Bungkus. Kita langsung ke depan teman-teman, nah. Jangan di skip. Depan masih ada stok. Masih banyak pilihan ya, yes. Buat teman-teman yang masih mau mudik. Iya. Ada Honda CR-V. Guys, kita punya CR-V tahun 2002. Okay. 2011. CC-nya 2,0, transmisi dia Matic. Matic, iya. Warna putih mutiara. Warna putih mutiara, CBU Jepang. Pajaknya kelewat 2 kali, teman-teman. Kilometernya di 100 ribuan. Interior kulitnya bagus. Elektrik semua berfungsi dengan baik. Ini promo lebaran 138 juta. Matic aman. Enak. 138. Promo lebaran. Biar makin hot, 130 yuk. Jadi, belum ketemu. Yuk. Belum. Yuk, promo 137 lah. Pengen 1000 lagi. 137? Iya. Nanggung Bang Jo. Channel Bokta aja 135 ini. 135 aja. Nah, berangkat bungkus. Nah. Fortuner. Ini juga kita abral aja, ya? Channel Bokta. Abral lebaran nih. Tahun 2010 Fortuner G-Matic diesel. Kaki-kakinya nyaman, dalemannya rapi, kilometer juga di 100.000 up. Mobil ini mulus, cuman kelewat pajaknya 1 kali. Oke, pajak berapaan Bang Jon? Pajaknya dia 4 juta. 4 jutaan platnya F ya, Bogor ya. Sudah bonus roof rail overland teman-teman. Oke. Okay. Datang ke sini, mobil ini mulus, seger, cakep banget. Mesinnya juga kering, mesin ciri khas Fortuner masih kedengeran. Karena pemakai sebelumnya ngerawat banget. Perawatan artinya rawatan. Ya. Mobil bagus, dilepas bagus. Berapa nih? Ini kita jual 185. 185. Oke, okay, serius datang. Serius datang. Spesial obrol lebaran jadi berapa nih abisnya nih? 178. 178. Gas. Serius datang 175 aja yuk. Ayo. Ayo, 175 berangkat ya. Ya datang aja ke unit ya. Hah? Kita datang ke unit. 175 lihat unit. Ini. Yang ini ada Luxio ya. Luxio 2011 tipe X, transmisinya manual, warna hitam, kilometer 148.000. Dia sudah double blower. Terus kemudian mobil ini minusnya dipajak aja 2 kali, tidak diblokir. Berdiri berapa pajak? Pajak itu pokoknya kalau mau pajak hidup kita jual 105 juta. 105. Kalau pajak mati kita potong 7 juta, jadi 98. Apa adanya? Padanya? 89. Habisin 95. 90. 94 ya? Gas. 93 berangkat. Yang ini Toyota Innova. Toyota Innova tahun 2012 tipe Grand. G Matic bahan bakar bensin. Bensin plat F pajak. Plat F pajaknya 2 kali, tidak diblokir. Kilometer di 100 ribuan, dalaman pakai sarung jok rapi. Ini kita jual mobil seharga Xenia. Seharga Xenia. Ya. Xenianya taruh lama dulu nih. Ini udah kita kandasin aja di channel Mbak Okta 130. Apa adanya? Apa adanya? 135. 130 kayaknya tadi mengucap ya. 130 udah salaman. Belum, aku belum nanya. Jangan dikurangin lagi. Udah, channel Okta. Okay. Ini berikutnya punya Grand Livina. Livina ya. Grand Livina tahun 2015, tahunnya muda. Tipenya? Tipe dia XP. Transmisi okay. Dia Matic. 1500 cc B Tangerang pajaknya. Pajak hidup. Hidup. Tahun depan, tahun Februari. Depan. Kilometernya di bawah 100. Rapi ya, di bawah cepet. Iya, dalaman original rapi. Berapa dilepas? 115, pengennya. Pengennya. 100 aja yuk Bang Jon. Paling habisnya saya kurangin goceng, jangan ditawar lagi 110. Aduh, goceng. Spesial Bang Jon, ketupat lembaran menanti di depan. 110 juta 100, tahun muda. 105 Bang Jon, 105. Belum yuk. Ketemu, belum ketemu. Yuk, belum, 105. 110 udah kandas. Kita ketemu di tengah deh. Jangan, paling konsep di bocah 10 channel Okta screenshot 109. 108 berangkat teman-teman. Asik, yang ini Bang Jon. Warna putih. Berikutnya kita punya Livina. Grand Livina Ultimate, tipenya di atas XP. Oke. Okay. Tahunnya 2013, warnanya favorit putih. Pajaknya dia kelewat 1 kali, teman-teman. Interior dia pakai jok kulit, sudah ada panel wood, Matic-nya responsif, kaki-kakinya juga bagus, AC-nya juga dingin. Siap gas hanya pajak aja sekali ya. Ya? Hanya pajak aja sekali minus berapa, ya. Berapa, Bang? Ini kita kasih harga 98. 98. Ya. Wah, serius datang langsung merapat. 2013. 85 ya. Enggak ketemu.
96 gas. Bang John, buat mama-mama cantik mau beli daging buat bikin rendang. Mahmud ayo. Abbas ya? Ah, Mahmud Abbas. Mamah muda anak baru satu. Dia kalau ngomong Mahmud Abbas ketawa nih. Kameramen ketawa. Iya. Aduh, Bang John ini sekarang jadi pintar ngepantun ya, belajar dari mana ya? Oke, jadi buat Mahmud 95 Abbas. Aja. Buat Mahmud Abbas. Buat Mahmud Abbas 95. 88 deh. Belum ketemu, di bawah 90 enggak ketemu. Kalau anak ketemu. Dua apa? Enggak kedua Mahmud Adul. Aduh, anak dua laki-laki. Waduh, mama muda anaknya dua laki-laki. Anak kembar ya buat Mahmud Adul. 95, Mahmud Adul. 90, Mahmud Adul. 94 aja udah. 93 berangkat bungkus. Okay. Kita kesini teman-teman. Suzuki X-Over. Kita punya Suzuki X-Over, tahunnya muda, 2011. Warnanya favorit warna putih, transmisi dia matic. Overall mobilnya mulus, nopol F Bogor, pajaknya hidup bulan 4, 2025. Wow, ya. Panjang. Panjang, kilometer dia ada di 120 ribuan. Interiornya rapi, original, kiri kanan atas bawah ini seger banget. Siap untuk harian ataupun aktivitas kantor atau kuliah atau antar jemput anak sekolah. Siap digas. Siap digas. Pajak panjang. Berangkat berapa Bang Jon? 100 bulat spesial buat anak tiga sekarang. Anak tiga. Udah sampai dua aja dah. Iya. Kalau anaknya tiga kebanyakan. Iya, satu sampai dua aja. Mamut atik. Mamut atik. Mama muda anak tiga. Bang Jon, bulat spesial edisi lebaran 89 yuk. 89 kayaknya belum ketemu dia. Paling 97. 95 berangkat. Gas. Langsung. Yang ini ada X-Trail, tipe tertinggi ya. Ini XT. 2008, transmisi dia matic, 2,4 cc, warnanya abu-abu tua. Kemudian nopolnya B, Bekasi, pajak bulan 11, kelewat 2 kali. Pajak berdiri berapa Bang? 7 juta, total bayar 2 tahun. Estimasi 3 jutaan ya? Ya. Apa adanya? Ini masih aktif juga ya? Masih. Oke, berapa Bang yang dilepas? Ini kita kasih, kemarin saya jual 105, XT ya, quality. Sekarang di bawah 100 ya, kita obral aja. Spesial lebaran. Spesial lebaran, berapa? Pajak mati, cuma 7 juta bayar pajak, 93 juta. 93, 90 lah langsung nanggung bungkus. 91 lah ya. 90. Oke, ada Suzuki Every lagi. Wow, kita punya mobil langka teman-teman, pakai ini, ya? Parkir di garasi, pandangan orang langsung ke mobil ini pasti. Karena apa? Ini CBU, jarang-jarang. Mari kita punya yang merah laku. Ini CBU Every dari Suzuki, transmisi dia matic tahun 2004. 2004. Kilometer 100 ribuan. Dalemannya original, pajaknya juga hidup, mobil enak banget, matic-nya kabinnya luas dan dia captain seat. Captain seat 3 baris. Mewah. Udah sunroof dan ya. Dan sunroof. Ah, cocok pakai mudik. Pakai mudik. Suzuki Every matic 2004. Pajak gimana? Pajak hidup. Platnya B teman-teman, yes. Pajak hidup siap digas pakai mudik. Berapa nih? 75 juta. 75 Bang Jo, 60 yuk harga lebaran. 73. 73, 66 angka kembar yuk. 70. 69 berangkat langsung bungkus Every-nya ya. Ah, senggol yang putih nih jangan sampai kelewat, ada Trax ya. Harga yang kita salaman sama Mbak Okta. Kalau duitnya kurang-kurang dikit, tapi feeling sama unitnya dan unit yang dicari datang aja. Mantul. Masih bisa nego lah. Tenang aja. Apalagi ditawain parking. Ya. Agak ada Chevrolet Trax. Kita punya Chevrolet Trax tahun 2018, teman-teman. Dia LTZ Premier, tipe tertinggi, sudah sunroof, transmisi dia matic, kilometer dia 80 ribu, kunci 2 buku-buku lengkap. Mesin turbo 1400 cc. Ya. Sunroof, jadi kalau kalian pengen beli mobil SUV ya kan. Yes. Budget-budget di bawah 200 yes. Boleh dilirik teman-teman. Kalau beli yang sekelasnya dari Honda mungkin HR-V 250-an. Tapi ini kita jual 185 aja. 185. Mm-hmm. Kemarin kayaknya udah masuk penawaran sama Okta di 175 ya. Enggak belum. 180 lah udah. Masa? Ya nanti pajak dihidupin panjang. Pajak bulan 3 2025. Nah, spesial ketupat lebaran Bang Jon yuk. 178. 175 yang sama. Coba datang 175 aja. 175 berapa? Nah, kita ke baris sebelah sana teman-teman. Wah, banyak city car ya Bang Jon ya. Ya, dari ujung sana ini dulu. Dijual juga Bang Jon. Ya, dari sini dulu ya. Oke.
Ini mau dikirim, mau diambil hari ini? Sudah terjual. Sudah terjual. Teman, berkah Ramadan ya luar biasa nih. Udah mulai kosong. Udah mulai kosong. Nah, kita ngabisin aja hari terakhir besok Jumat. Minggu. Abis itu tutup, buka kembali tanggal 15. Oke. Ini ada Jazz. Jazz RS Matic 2013. Kilometer 100 ribuan, pajaknya panjang, bulan 2 2025, warna favorit warna putih, interior original, nopolnya B, DKI, AC-nya bagus, kaki-kakinya juga mantep banget, tinggal pakai aja, buat harian juga aman. Siap nih, gas. Gas. Metik-metik aman. Aman. Berapa panggil? Pajaknya? 150. 150, spesial buat konten di puncak lebaran ini ya kan? Ya. 139. 148. 148. Ya. Jangan, 140 deh, tambah 1000 ya. 147.500. Udah. Enak, itu enak. Lagi, enak. Lagi. Jangan. Ayo. Benar, jangan. Udah 143 deh, jadi yuk. Jangan, Mbak, jangan. 143 berangkat. Belum kebagian. Ayolah. Masih konsep harus di atas 145. Ah, jangan. 144 gope deh. Yuk. Di atas 145. Jangan, yuk. 147 ya. 145 aja bungkus. Ah, yuk. Gawat nih. Ini Honda Brio. Yang ini Honda Brio. CVT 2014, tangan pertama dari baru. Okay. Kilometer 90.000 di bawah 100. Dalemannya original, mobilnya mulus, segar, tidak ada lukanya. Minus dia pajak belum terbayar 2 kali. Berdiri berapa pajak? Pajak sama, 6-7 juta. Oke, okay, apa adanya pajak 2 yes. kali berapa nih Bang John? Nopol B Depok ya. Tangan pertama dari baru ya. Oke, okay, berapa Bang John? Ini kita jualnya 115 juta. 115? Ya. Serius datang cepek bulat lepas landasi. 115 potong pajak, 7 juta, jadi 108. Promo puncak lebaran ya, jadiin 104 merapat ya. 105. Oke. Okay. Yang kuning nih. Yang kuning. Pas banget nih kuning-kuning. Iya, warna favorit nih kuning Honda nih. Honda Jazz. Tahun 2009, Jazz RS Matic. Surat-surat STNK BPKB sudah warna kuning, teman-teman. Matic-nya enak, dalaman interior pakai MBTEC. Pajaknya keluar satu kali aja. Nopol okay. F Bogor. Pajak satu kali, interior yes. sudah warna kuning juga. Warna kuning ini buat juga. Pecinta yang kuning-kuning, boleh dilirik. Yes. Berapa dilepas? Kita jual di 118. Promo ketupat daging rendang nih, ya, sekarang ya. Berapa? 117. Pasin? 115, sudah gas. Gas. Sih. Iya benar, mobil enak. Jangan. 105 deh yuk. Belum ketemu Mbak, di bawah 110. Ayolah. Kalau mau di atas 110 gas lah. 110 aja kalau 113 gitu. Ya? 111, angka cakep. 111 bungkus. Nissan Mat XS. Tahun 2011 teman-teman. Transmisi Dianmatic, kilometernya 100 ribuan. Dalemannya original, pakai sarung jok. Nopol F Bogor, pajaknya bulan ini mepet, menghitung hari. Overall mobilnya mulus, kaki-kakinya juga baik, AC-nya juga dingin. Siap nih gas, ini tipenya di atasnya yang L, Bapak Ibu, ya. AC sudah digital ya kan? Ya, AC digital. Berapa Bang John? 83. 83? Ya. Merapat langsung 70? Enggak, jauh, 13 juta. Boleh. Paling 80 pas lah. Ada ketupat lebaran. 80 pas sudah gas. Udah 75 deh yuk. 79.500 gas. 77 enggak kembaran Bang tuh. Jangan, 79 aja udah. Biar ludes nih. 79 nih ya, 79. Besok ludes nih. Yuk. 78 nih terakhir. 78 gas. 78 gas teman-teman Nissan Mar. Ada Hyundai i10 ya. Hyundai i10 atau i10 tahunnya 2012, transmisi dia Matic teman-teman. Ini di kelas 1200cc. Ini saya rasain Hyundai-nya enak, tarikannya enak banget. Enteng, power steering-nya juga enak, enteng juga. Tahunnya 2012, transmisi Matic, tipenya i10, pajaknya panjang bulan 2, 2025. B, Jakarta. Warna hitam. Dia CC 1000. 1100, 1200, ya. 1200. Siap gas, berapa lepas yuk i10-nya nih? Paling 83 lah. 83, 2012. Paling. Ya. Oke, spesial di konten kali ini, ya. Puncak lebaran habis siap. Di stok ya. Ya. 70 belum ketemu. Ayolah. Belum ketemu. 80 pas enggak apa-apa? 80 pas. Kepala 7 biar makin asik. Kepala 7 biar asik ya? 79. 5. Yuk. 78 yuk. Ya? 77. Angka kembar biar diingatnya gampang. 77 teman-teman. Yang ini ada Brio lagi. Yang Brio ya? SCVT tahun 2020 yang sudah kapsul. Kilometer 50.000. Kuncinya 2, buku-buku lengkap. Full set lagi. Full set, tangan pertama dari baru. Pajaknya? Pajaknya hidup panjang. Februari 2025 dan yes. kaleng masih 2025 juga, yes. teman-teman.
Wah, masih cakep ya interior. Cakep bulus, mobil nol sepet, bagus lah. Oke, perkiraan estimasi sekitar 10.000 ya pemakaian ya, ya. Per tahun ya. Berapa dilepas? Kita kasih harga 2020 e-matic brionya di 1.52. 1.52. Ya. Kerjak langsung ya kan merapat 1.39. Ya, terakhir. Ayo mobil 1.49 Pak udah. Gua Vegonya 1.49. 1.49. Ya. 1.45 berangkat yuk. Jangan. Ayolah, jangan. Yuk, bonus, masih bonus, masih jauh. Bonus nih terakhir. 1.48.500 kurangin gope lagi. 1.46 terakhir yuk. 1.48 pas lah udah. 1.47 berangkat bungkus lagi langsung. Semangat banget ngedorong Bang Jon. Iya. Yeah. Karena mau libur ya. Mudik teman-teman. Oh iya, mudik ya. Kita ucapin Bang Jon. Kita ucapin. Bapak Ibu nih. Buat Bapak Ibu yang mau mudik, jaga kesehatan. Kalau ngantuk, tidur, istirahat, dimanapun tempat rest area, usahakan berhenti. Lalu cek kendaraannya, tekanan anginnya dicek. Dan jangan lupa sebelum berangkat, kunci-kunci itu toolkitnya harus ada di dalam mobil Bapak Ibu semuanya. Gitu. Dan jaga, pastinya cek oli juga ya, penting banget. Jaga kesehatan tubuh dan kesehatan keluarga penumpang yang lainnya. Ingat, lebih baik lambat tapi selamat. Asik. Ya, dan okay, harus sabar di jalan. Terima kasih banyak Mbak Okta. Ini kita doakan Bapak Ibu dimanapun kalian berada selalu sehat, selalu sukses ya. Amin, kan? Amin. Dan yang akan merayakan ibadah hari raya Idul Fitri, kita juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Hari Raya Idul Fitri. Oke, dan untuk Mandiri Mobil dan tim. Dan tim. Kita juga doain sehat terus. Amin. Sukses selalu. Amin. Dan semakin berjaya, bermanfaat buat banyak orang. Oke, bye-bye. Bye.